Ya, salam sejahtera. Jadi bertemu lagi pada subuh ini lebih kurang ya, pukul 4 lebih ini. Saya ingin memperkenalkanlah ya kepada Encik Muhammad daripada Al-Ustaz yang telah menghubungi saya, tapi sayangnya ya, beliau telah menggunakan ya nombor isteri saya lah. Namun ya, tak apa ya, saya tidak marahlah. Jadi itu dulu-dulu punya nombor lah. Jadi kepada Encik Muhammad daripada Al-Ustaz, salam perkenalan. Terima kasih banyak-banyak lah kerana sudi untuk ya, meminta saya lah untuk mempromosi ya, wang lama simpanan Encik Muhammad daripada Al-Ustaz lah. Jadi ini nombor WhatsApp Encik Muhammad daripada Al-Ustaz. Jadi ya, sila salin lah ya. 010-789-1105. Ya, Encik Muhammad ya, daripada Al-Ustaz mempunyai berbagai ya koleksi wang lama dan juga duit shilling lama lah. Antara yang dipaparkan pada pagi ini ataupun malam ini adalah duit ya, ringgit ya, satu ringgit ya. Jadi saya paparkan untuk tontonan ya, kepada peminat-peminat YouTube saya dan juga subscriber saya. Terima kasih ya. Jadi kita sama menontonlah ya. Jadi duit ya, dalam simpanan Cik Muhammad ini masih lagi cantik, bersih lah ya. Jadi itu tujuan kita lah. Bila simpan, kita mesti kekalkan, preserve the quality dia lah. Jadi ini adalah duit RM10 lah. Dengan lambang ya, RM10. Dia masih menggunakan AS ya, simbol dolar lah. Tak apa, desain itu tak penting. Ini saya tengok ya, simbol di belakang ini. Para penonton sila buatlah ya kajian. Agak menakutkan lah. Seperti gambaran ya, sesuatu iaitu orang bermisai kepalanya. Wah, wah, wah. Kita pun tak tahu apa yang dilukis ini. Nak kata bunga Rafflesia pun kita tak tahu. Jadi itu istimewa dia lah. Jadi dibesarkan. Wang kertas ini sah diperlakukan dengan nilai. Jadi ya, tengoklah simbol-simbol ini. Sangat-sangat seninya sangat tinggi lah. Dan kepada Encik Muhammad bagus telah menyimpan wang yang begitu lama ini. Jadi harga RM10 ini boleh mencecah lah dalam jangkaan saya. Jika ada pembida tak kurang daripada RM500 lah. Wah, memang bagus. Ingatlah, barang lama harga pun tinggi. Jadi itu dia punya simbolik RM10 itu. Masih lagi menggunakan sign dollar. Tak ada RM pun. Itu sebablah kita masih lagi di bawah penjajahan lah. Walaupun kita telah merdeka, kita tak mau create kita punya simbol. Ada malu ke? Mana ada malu. Ini zaman ya, kesan penjajahan itu masih lagi kuat. Jadi tengok seni dia. Wah, saya suka bila melihat ya, duit wang lama saya mesti besar-besarkan dan tengok apa ciri-ciri istimewa, baru saya boleh betul-betul ya, mengucapkan sesuatu. Jadi penonton-penonton YouTube, terima kasihlah kerana sudi mendengar celoteh saya. Ini orang tua biasalah celoteh lebih sikit. Kita tak pergi jauh pun, kita masih lagi dalam KSM mempromosi wang lama. Jadi ini pun ada duit RM50. Wah, dalam simpanan ya Encik Muhammad daripada Al-Ustaz. Ya, tanya Encik Muhammad ya, pelbagai wang anda ya boleh kita tontonkan pada malam inilah. Jadi sangat-sangat menarik. Jadi penonton-penonton ya, boleh saksikan sendirilah
Jadi wang RM50 ini saya pun besar-besarkan juga. Sebab apa? Sebabnya adalah supaya penonton-penonton boleh melihat bagaimana pada ketika itu RM50 ini bernilai. Sekarang RM50 apa nilai dia? Bawa pergi pasar pun tak boleh beli banyak barang macam dulu. Jadi mananya ekonomi kita sudah merudum. Jadi saudara-saudari yang dihormati sekalian, jadi inilah simbol seni dia. Yang bawah tu kita pun tak sure apa nama dia, tetapi melambangkan keutuhan lah. Dia macam tali pinggang World Wrestling Federation. Takkan itu pun saya nak cakap lah. Tengok sendiri lah. Penonton-penonton yang dihormati sekalian, bila kita menonton video ini, kita mesti perhatikan dengan bersungguh-sungguh. Must be very detailed. Your observation mestilah tidak mengabaikan ciri-ciri yang wajib kita melihat. Tengok di sanalah penonton-penonton. Bagaimana lakaran itu dibina, kedalaman kejelasannya, itulah teknologi. Kita ada info, kita boleh besarkan dan kita boleh fokus kepada dia punya ketelitian. Di tak heranlah semua ini membantu kita mempelajari tentang kesenian. How did it draw and then what is the meaning behind? So kepada penonton-penonton Encik Muhammad ini berasal daripada Alustam, katanya koleksinya 100 lebih bilangannya. Jadi syabaslah. Saya pun ada bertontong jadi koleksi saya pun seperti Encik Muhammad kita mengharapkan ada pembeli lah. Di Malaysia ini untuk membeli itu kurang sikit lah. Tetapi bila kita boleh lelong, kita boleh lelong bila ada pembeli yang berminat lah. Diingatlah Encik Muhammad nak cari a good pembeli tu agak sukar, tetapi kita cuba sebab mana tahulah itu rezeki kita. So saudara-saudari yang dihormati sekalian, sebagaimana kita tonton pada malam ini, duit RM50 ini ada mempunyai ciri-ciri yang sangat-sangat berharga lah. Apa sebabnya? Sebab dia RM50. Mana Encik Muhammad ini sanggup menyimpan dan beliau sanggup tidak memakainya lah. Jadi bukan kerugian lah. Inilah pengorbanan lah. Encik Muhammad masih lagi menyimpan sampai sekarang. Di mana Encik Muhammad mempunyai satu nilai, I mean value. Beliau menghargai duit ini. Bukan nilai untuk diniagakan. Tapi beliau suka kepada sejarah, background of the notes. What is the story behind? So itu yang mungkin Encik Muhammad ini sayang sangat lah. 3 keping jumlahnya RM150. Pada zaman itu RM150 boleh beli macam-macam. Pergi pasar raya, wah, balik kenyang. Boleh masak satu rumah. Di sekarang RM150, sorry. 2 pampers anak, 3 pampers anak, susu 2 bungkus, sikit-sikit jajan, balik 100 lebih. Kedekatlah 100.5. Jadi kualiti, iaitu ekonomi kita agak terjejas. Mana tidaknya $1.04 lebih Malaysia. Jadi mana kita nak letak ini?
Kejujurannya, ekonomi kita patut lebih baik. Kita tak bergantung kepada minyak semata-mata. Kita ada sos lain. Air kita boleh dijual. Ya, pasir kita boleh dijual. Apa lagi mau? Jadi kerajaan Pakatan Harapan, ya, yang mentadbir negara sekarang ni, cubalah bantu rakyat, ya. Bukan apa, rakyat ini meneliti, ya, sama ada ekonomi ini boleh berkembang atau tidak, ya. Itulah kestabilan politik. Di Pakatan Harapan, buatlah sesuatu. Ya, don't take time lah, please. Ya. Takkan semua benda mau take time. Contohnya, pemberian dana kepada, ya, belia-belia. Jangan tunggu lagi lah. Segera kan. Sebab belia ini banyak aktiviti. Sekarang kita tengok, banyak pusat-pusat belia, slow down kononnya. Dana kurang. Mana boleh macam itu, ya. Belia sangat aktif. Jadi kerajaan pun patut sedarlah. Jangan biarkan belia bersendirian. Kita takut mereka ini, ya, bakal didampingi oleh golongan-golongan yang ingin mengaut, ya, untung di air keruh. Sedap, ya, cakap, ya, macam ahli politik. Jadi kepada Tun Mahathir Mohamad, ya, lakukan sesuatu. Tun very genius. So, you should know what to do. But don't take time. Masa itu sangat pantas lah Tun. Sedar-sedar, dah dekat 2 tahun lebih. Jadi